Heboh, Nadia Mustika Rahayu, mantan istri Rizky The Academy, menjenguk Muhammad Leslar Al-Fatih Billar yang merupakan anak Lesti Kejora dan Rizky Billar. Seperti yang diketahui, anak dari pasangan Leslar tersebut baru saja menjalani operasi penyakit hernia di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Selatan. Kehadiran Nadia Mustika di rumah Lesti Kejora untuk menjenguk baby L ditemani langsung oleh Iis Dahlia dan anaknya Salsa. Tak hanya itu saja, mereka terutama Nadia Mustika juga membawa oleh-oleh untuk sang buah hati Leslar, yakni Abang L, berupa mainan anak-anak dan buah-buahan. Lesti Kejora dan Rizky Billar selaku tuan rumah langsung menyambut kehadiran mereka di kediaman Leslar. Lesti juga menyiapkan beberapa hidangan berupa makanan untuk Nadia, Iis Dahlia dan rombongan yang ikut dengan mereka. Tentu saja hal tersebut langsung disambut baik oleh banyak netizen tanah air. Mereka memuji kedewasaan Lesti Kejora dan Nadia Mustika, yang mana selama ini keduanya sempat diisukan hubungan mereka tak membaik semenjak Nadia menikah dengan Rizky Dea yang tak lain merupakan mantan pacar Lesti Kejora. Hal ini tak lepas dari inisiatif Iis Dahlia yang menginginkan Lesti Kejora dan Nadia Mustika berteman. Menurut sang penyanyi dangdut senior itu, Nadia dan Lesti Kejora sama-sama sudah dianggap seperti anaknya sendiri, layaknya Salsa. Seperti yang diketahui, Abang L saat ini kondisinya semakin membaik usai dioperasi beberapa waktu lalu. Bahkan bayi tampan yang baru genap berusia 8 bulan tersebut sudah dibawa di berbagai acara, seperti baru-baru ini di acara fashion show Zaskia Sungkar. Lesti Kejora dan Rizky Billar juga terlihat sangat bahagia melihat sang anak semakin sembuh dan sehat dari penyakit yang dideritanya. Hal itu diketahui lewat unggahan Lesti dan Rizky Billar di Instastory Instagram pribadi mereka. Setelah menjalani operasi dan pulang ke rumah, Abang L terus dibanjiri dengan berbagai kado dari para penggemar dan rekan artis. Ucapan dan doa juga terus dilayangkan oleh para netizen yang menginginkan Abang L untuk cepat sembuh sampai detik ini. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami doakan semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah.